kan sekarang aku mau cari makan malam di daerah Sabang di Jalan Agus Salim. Tapi berhubung lagi PSBB, jadi kita nggak boleh makan di tempatnya. Kita harus makan di mobil. Kata tukang parkirnya juga kemarin udah ada yang disegel. Ya udah kita turun ke sana ya. Kita cari ada makanan apa. Biasanya sih makanan ringan kayak nasi goreng, sate, es campur atau sop kambing apa sop kaki gitu loh atau sop apa gitu. Pokoknya kita cari ke sana ya. Tapi harus pakai masker tuh. Yuk, let's go. Nah, sekarang kita cari ya mau makan apa. Di situ ada martabak Bangka, ada sate Padang, ada sate Madura. Kayaknya sate Madura seru deh. Soalnya gue doyan banget daging ayam. Yuk, kita cobain sate yuk. Berhubung lagi PSBB, jadi jalannya sepi. Biasanya di sini ramai banget. Ya. Bungkus ya. Apa? Sate ayam. Berapa bungkus? Sate ayam minta. Pakai lontong. Emang adanya sate apa aja, Pak? Ayam, kambing, telur. Kambing, ayam, telur. Ya. Sate ayam aja deh. Ada makanan. Aji nggak ada. Iya, iya. Baru 3 tahun. Kayaknya yang dagingnya lebar-lebar itu daging kambing ya, Pak? Ini kambing ya? Iya. SMP. Depan SMP apa SD itu? Iya. Itu dia nggak jauh dari situ. Kita tunggu dulu ya, kita makannya di mobil. Ponakan saya masih ada di situ. Terus minumnya minum apa ya? Minum jus kali ya? Malu, saya aja malu. Jus ada ya? Oh, di belah sana ya, Pak? Iya. Dari pagi ini. Pagi jam berapa? Pagi jam 10. Hah? Oh, jadi dia buka dari jam 9 pagi sampai jam 2 malam. Emang masih ada yang beli, Pak? Kayaknya pakein. Oh, pakai Gojek. Ini ada yang disambelin nggak nih? Hah? Ada yang disambelin nggak? Oh, mau pakai iya sambal nggak usah banyak-banyak, Pak. Di pinggir aja. Oh, udah jadi ya? Ya udah, makanya di mobil. Mau dibawain apa gimana? Iya, Pak. Berhubung lagi PSBB, jadi kita makannya di mobil. Nggak boleh makan di sini. Kalau makan di sini nanti bapaknya ditangkap. Ya, Pak ya? Mondok di pesantren. Dibawa kemana kalau? Pesantren. Oh, dibawa pesantren. Ya udah kita makan di mobil yuk. Nah, ini satenya udah jadi. Kita buka dulu ya maskernya. Tuh. Kita cobain dulu ya. Ini sate ayam sama lontong. Tuh, kita aduk-aduk dulu biar sambal sama bumbu kacangnya itu nyampur jadi satu. Tuh. Di sini aku nggak pakai nasi, pakainya lontong. Soalnya ini udah malam. Kalau malam-malam makan nasi gemuk. Gemuk, gemuk, gemuk. Jadi kita pakai lontong aja ya. Cobain dulu satenya. Daging ayamnya empuk, kacangnya juga berasa, terus nggak terlalu manis, karena mungkin kecapnya nggak terlalu banyak ya, jadi enak. Lontongnya juga magel tuh maksudnya nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras, dan lumayan gurih. Jadi perpaduan lontong
sama sate ayamnya di mulut, nyampur jadi satu, terus masuk deh ke dalam, ya. Yaudah, aku makan dulu ya. Aku punya tips loh buat kalian. Kalau makan sate, jangan begini ya. Nah, ini bahaya banget, takutnya. Ya kalau ketusuk gitu loh, kan ke dalam bahaya nih. Jadi mendingan kalau makan sate begini nih. Lipsticknya pun gak kena kan? Sedikit tips buat kamu kalau makan sate ya. Hati-hati loh sama ininya nih. Terus kalau udah makan, buangnya jangan sembarangan. Dibungkus lagi, dibuang di tong sampah ya. Udah, ngomong mulu, mau makan nih. Satenya habis 10 tusuk, tapi lontongnya nggak habis. Ya udah kalau gitu aku mau balikin dulu ya sama abangnya, tapi berhubung di luar hujan, jadi biar nanti aja diambil orang. Makasih ya udah udah ngikutin aku makan sate. Tapi kira-kira masih pengen nggak ya jajan yang lain atau udah aja gitu? Tapi di luar hujan. Aduh, aku bingung. Tapi nggak tahu deh. Tapi gimana ya, pengen jajan lagi sih. Namanya lagi hujan, pasti pengen ngemilnya macem-macem. Kayak martabak, ih martabak telur. Atau martabak manis, semanis aku. Wah, udahlah, makan mulu yang ada gemuk. Ya udah, balikin piring dulu ya.